aja ya. Bagaimana kita yang menjelaskan konten hari ini ya. Hari ini tapi saya sudah tanya apa itu kreatif. Kemudian Anda saya ajak untuk mengisi profile Anda. Nanti saya jelaskan apa maksud dari quiz tadi ya. Kemudian kita nanti akan bicara tentang perubahan ya. Kemudian apa itu creativity? Creativity ada resource, ada internal motivation, ada creativity skill. Kemudian nanti kita bicara tentang bagaimana men-generate idea, bagaimana creative problem solving, dan bagaimana Anda menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif ya. Nah, tentu itulah kita perlu things ya, perlu things. Anda masih muda, masih gampang things, tapi nanti begitu Anda mulai berumur, otak kita ini makin umur ya, makin tua, kemampuan berubah semakin menurun ya. Apa yang memaksa kita harus berubah ya? Ada knowledge economy, ada virtual organization, ada merger ya, ada electronic commerce, digital privatization, dan